Untuk itu, agar semua proses demokrasi atau pemilu ini bisa berlangsung lancar, semua elemen terkait harus bekerja sesuai dengan prosedur dan profesional, netral dan bertanggung jawab, termasuk KPUD, PPK, PPS, dan KPPS. Hadirin sekalian yang berbahagia, proses pemilu tahun 2024 mendatang merupakan pekerjaan panjang dan mungkin akan sangat melelahkan. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang baik, kesamaan persepsi dan pandangan, serta keterbukaan antar sesama penyelenggara maupun dinas instansi terkait dalam pemilihan ini. Apalagi jika berkaca pada pengalaman pemilu beberapa waktu lalu yang membuat banyak penyelenggara menjadi sakit dan bahkan hingga meninggal dunia. Tentu kita berharap hal demikian tidak terjadi lagi pada penyelenggaraan pemilu mendatang. Hadirin yang berbahagia, kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik, kami berpesan, pahamilah semua tugas dan fungsi PPK agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan baik di lapangan, sehingga penyelenggaraan pemilu nantinya dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Akhirnya, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kami ucapkan selamat bertugas dan selamat bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkah dan bimbingannya kepada kita sekalian.